gravitasiku sangat goyah nih, tolong. Wow, anginnya kenceng banget nih. Wow, ada apa ini? Aku mau jatuh. Wow, anginnya kenceng banget. Waduh, keseimbanganku hilang nih. Wah, teman-teman, Ultraman-nya pada nyangcep nih. Wah, ini gara-gara anginnya kenceng. Woi, tolong aku, woi. Cepat dong. Aduh, kepalaku nyungsep nih. Lontong. Wah, teman-teman, Ultraman-nya pada nyungcep gara-gara angin. Kita suruh siapa ya untuk menolongin mereka ya? Ayo kita cari bantuan. Ayo, cepat. Kita harus cari bantuan kepada siapa? Semoga ada superhero di sini, kawan-kawan. Wah, lihat kawan-kawan. Ternyata ada superhero di sini, kawan-kawan. Lihat ini. Wah. Oh, ini Father Ultraman. Hai, Father Ultraman, ngapain kamu di sini? Ah, aku lagi cari telur. Telur burung puyuh. Huh? Ngapain kau ke sini? Oi, Ultraman. Ada bahaya. Apa? Bahaya apa? Bahaya para Ultraman nyungsep di sawah. Apa? Para Ultraman nyungsep? Iya, cepat tolong kamu ke sana. Baiklah, terima kasih atas infonya. Aku akan menolong mereka sekarang. Wow, anginnya kenceng banget. Wow, mau jatuh nih. Aku mau jatuh. Waduh guys, Father Ultraman ikut nyungsep juga. Padahal aku suruh nolong dia, ternyata dia tidak bisa. Kita cari Ultraman yang lebih sakti lagi, oke? Ayo kita cari di mana ya Ultraman yang lebih sakti itu. Ayo teman-teman, kalian lihat Ultraman sakti gak? Wah, teman-teman, aku melihat Ultraman sakti nyangkut di pohon. Hei, bukankah ini Ultraman URB ya? Wow, anginnya benar-benar kenceng. Hei, URB, ngapain kamu di sini? URB, ngapain kamu di sini? Oh, aku takut. Anginnya kenceng banget. Jadi aku berpegangan sama kayu aja. Nanti aku jatuh, nyungsep. Aduh, aku takut. Loh, kok pahlawan takut? Ya, coba kamu jadi pahlawan, pasti juga takut. Tapi di sana ada Ultraman, Ultraman URB sedang nyungsep juga. Wah, Ultraman Zero aja suruh menolong. Aku tidak mau. Aku mau di sini aja berpegangan. Aku takut jatuh nih. Anginnya kenceng banget. Lihat nih, goyang-goyang nih kayunya. Aduh, tolong. Tolong, kayunya goyang-goyang. Tolong. Waduh, teman-teman. Ultraman URB tidak mau menyelamatkan Ultraman yang nyungsep di sawah. Ayo kita cari Ultraman yang lain. Ayo. Ayo kita cari lagi kawan-kawan. Siapa tahu ada Ultraman sakti lagi mandi di sini ya. Wah, itu lihat. Ada 3 Ultraman kawan-kawan. Mereka sedang mandi. Ayo kita minta bantuan sama mereka, apakah mereka mau ya? Siapa ya di antara mereka paling sakti? Wah. Hei, kalian yang sedang mandi. Aku boleh minta bantuan enggak? Wah. Ya, mau minta bantuan apa? Aku ingin kamu menyelamatkan Ultraman nyungsep di sawah. Apa? Ada Ultraman nyungsep? Wah, di mana itu? Ya, karena anginnya kencang tadi. Baiklah, akan ku coba dengan ilmuku akan menolong mereka. Sebelah mana? Tuh, di sana. Baiklah. Oh, itu dia, baru kelihatan. Wow. Aku bisa menangkal angin ini. Wah, walaupun gede. Wah, anginnya besar. Ya sudah, cepat selamatkan mereka. Ya, sabar. Aku akan menyelamatkan mereka. Mana dulu? Selamatkan lebih dulu. Wah, di mana ya? Wah, Ultraman Padar dulu ya. Ah, kita selamatkan Ultraman Padar dulu. Ya. Ultraman Padar, kau tidak apa-apa.
Ultraman Gate. Terima kasih telah menyelamatkan aku. Sama-sama, Padar Ultraman. Cepat mandi sebelum mukamu itu kena bakteri. Baiklah, aku akan mandi di sungai. Wah, sekarang giliran siapa? Wah, Ultraman Zero Raksasa, aku dulu selamatkan ya. Ya. Wah, berat banget Ultraman Zero Raksasa. Aduh. Untung ada yang menyelamatkan aku. Ultraman Zero Raksasa, cepatlah mandi, cepat. Baik-baik, aku akan mandi. Wah, semuanya kotor banget. Tak apa-apalah, yang penting aku bersih mukaku. Wah, sekarang giliran siapa ya? Wah, aku selamatkan mereka semua aja ah. Hai kalian, muka kalian kotor banget. Cepat bersihkan muka kalian di sungai, ayo. Baiklah, aku akan mencebur. Wah, mereka semangat sekali mandi ya. Syukurlah kalau mereka semangat mandi. Bro, tugasku sudah selesai. Aku mau lanjut mandi, boleh kan? Ya, boleh sana. Baiklah, aku akan mandi lagi. Untung kawan-kawanku masih di sana. Bro. Ya, ada apa? Tolong bilang sama penontonnya yang belum subscribe, tolong di-subscribe dong. Baiklah. Halo kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe ya channel Ultra Toys. Nantikan besok pasti ada drama yang lebih seru. Kali ini dramanya kolaborasi mencari mainan dan cerita. See you, sampai ketemu besok.